Pertama kita lipat menjadi dua bagian. Kita ratakan. Setelah itu kita buka. Kita lipat juga menjadi dua bagian seperti ini. Setelah itu kita buka, kita lipat garis tengah ini, sejajar garis tengah. Kemudian dari satu sisinya juga kita samakan. Setelah itu kita ratakan. Nah, setelah seperti ini kita balik, kemudian kita tekuk segaris ini. Kita lipat. Ini juga jangan lupa, ini ikut kita lipat juga. Kemudian dari arah berlawanan, berlawanan dari yang tadi. Kita lipat seperti ini. Ini juga jangan lupa kita ikutkan. Kemudian setelah seperti ini kita balik kembali, kemudian kita lipat pada garis tengah ini hingga ketemu garis tengah seperti ini. Nah, setelah itu kita buka. Terus bagian atasnya ini kita lipat ke sini. Nah, kemudian yang ini juga sama seperti yang tadi. Nah, setelah seperti ini kemudian kita buka. Kita ambil garisnya, kita tekuk ke dalam. Kita lipat ke dalam seperti ini. Kemudian kita naikkan ke atas. Oke, ya, kemudian satunya sebelah ini kita buka juga seperti yang tadi, kita buka. Hati-hati, perlu konsentrasi. Nah, oke. Ini seperti ini teman-teman. Setelah seperti ini kita balik. Nah, kita lipat garisnya satu seperti ini untuk menegaskan garisnya. Kemudian kita temukan ini dan ini kita ketemukan. Seperti ini kita ketemukan, tarik posisi di tengah. Nah, setelah itu kita ke bawahkan. Nah, seperti ini. Rapikan. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Ini kita lipat ke temu sisi bawah. Setelah itu kita lipat ke arah ujung yang atas seperti ini. Setelah itu kemudian kita buka. Kita buka. Nah, jadi persegi seperti ini. Kemudian yang sebelah kiri sama seperti tadi, ini kita lipat ke bawah ketemu yang bawah. Nah, setelah itu ini kita lipat hingga ketemu ujung yang sini. Setelah itu kita buka juga hingga menjadi persegi seperti ini. Nah,
Kemudian ini kita lipat sedikit bagian sininya, kita lipat sedikit. Dalam. Seperti ini pun yang sebelah sana kita lipat, kita samakan. Kita lipat sedikit saja. Oke. Jadi seperti ini. Kemudian yang bagian tengah ini kita lipat ke tengah sini. Setelah itu kita masukkan ke dalam. Kita balik lipatan yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, langkah berikutnya ini kita lipat hingga bertemu garis atas. Ya, setelah itu kita rapikan. Kemudian kita lipat ini ke garis ini hingga ini bertemu dengan yang atas. Hingga ketemu yang bagian atas. Nah, hingga ketemu bagian yang atas ini. Kemudian kita rapikan. Oke. Kemudian dari sisi yang sebelah sini. Garis, ikuti garis ini kita. Kita lipat hingga sejajar dengan yang atas, garis atas ini. Setelah itu kita lipat ini ke garis tengah sini menjadi dua bagian seperti ini. Kemudian yang satunya kita lipat juga menjadi dua bagian. Setelah ini jadi, kita buka seperti ini. Terus ini kita tarik ke belakang seperti ini. Nah, kita tekuk. Nah, seperti ini. Seperti ini kita tekuk hingga ke belakang. Nah, hingga berbentuk seperti ini. Nah, kepalanya pindah sebelah sini. Langkah selanjutnya kita lipat ini bagian sini seperti ini, kemudian dari sebelahnya kita lipat juga. Nah, setelah itu kita lipat ini setengah pada garis tengah. Kita buka dulu, kita lipat ketemu garis tengah. Oke. Setelah itu kita balik, kita ini kita lipat ke dalam seperti ini, tarik semua hingga membentuk seperti ini, hingga sama dengan yang sini. Enggak, ujungnya sama. Oke, setelah itu kita lipat ujung ini hingga di sini bertemu di titik ini seperti ini. Ya, setelah itu ujung ini kita lipat hingga bertemu dengan garis ini seperti ini. Kemudian sebelahnya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah
sudah jadi. Ini kucingnya sudah jadi, seperti ini jadinya. Seperti ini, kemudian kita tambah ekor. Ini ada ekor. Kita tambahkan pada ujung sini, bagian sininya. Kita masukkan lewat sini. Nah, oke. Setelah itu sudah jadi ekornya. Tinggal kita mau dibuat mata atau yang lainnya bisa. Bisa kita tulis di sini. Seperti ini. Tinggal kreasi teman-teman. Hasilnya seperti ini. Ini hasilnya seperti ini hasilnya. Nah. Ini kucing loncat. Oke, terima kasih, semoga bisa membantu. Dalam membuat ini perlu kesabaran, harus perlahan-lahan. Semoga teman-teman semua bisa membuat seperti ini di rumah. Terima kasih.